Pemirsa, langkah kontroversial Jepang membuang air radioaktif dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke Samudra Pasifik memicu kecaman, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Beginilah suasana pembersihan ratusan kubik sampah di sepanjang Jalan Parit Demang, Kecamatan Pontianak Selatan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak mengerahkan alat berat untuk mengangkat sampah yang dibuang tidak pada tempatnya ini. Menjadi masalah serius di Indonesia saat ini. Dengan pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, aktivitas industri dan konsumsi masyarakat yang besar, jumlah limbah yang dihasilkan juga semakin besar. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2023, jumlah timbunan sampah di Indonesia telah mencapai 68,5 juta ton. Limbah memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Akibat dari pembakaran limbah yaitu dapat mengeluarkan gas rumah kaca dan senyawa beracun, merugikan kesehatan manusia, dan berkontribusi pada perubahan iklim. Limbah cair yang tidak diolah mencemari sumber air, mengancam ekosistem akuatik, dan menyebabkan pencemaran air. Selain itu, limbah juga dapat merusak tanah, mengancam keanekaragaman hayati, dan memicu kerusakan ekosistem alami. Sektor pertanian secara tidak langsung terkena dampak dari pencemaran limbah. Ketika limbah industri mencemari lingkungan, sektor pertanian yang sangat bergantung pada faktor-faktor alam seperti tanah dan air dapat terkena dampak serius. Dan juga, jika mengkonsumsi hasil dari pertanian dan laut yang terkontaminasi oleh limbah, tentu hal ini akan berdampak pada kesehatan manusia. Persoalan tentang limbah masih menjadi salah satu tantangan yang harus segera dipecahkan di Indonesia. Upaya sudah dilakukan untuk mengatasi masalah ini, tetapi tantangan besar masih ada dalam upaya mengurangi dampak pencemaran sampah lingkungan di Indonesia. Akibatnya, dari permasalahan ini dapat menyebabkan lingkungan tercemar dan gangguan pada kesehatan manusia. Untuk mengatasi masalah limbah sampah ini, masyarakat dan pemerintah harus memiliki kesadaran serta memperketat dan menindaklanjuti oknum yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Mari kita tingkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta ke depannya. From now on, because our earth is our common home. When you were here before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry.